Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabihi wa mawalah amma ba'du. Al-Fakir Ahmad Fauzan bin Muhammad Nasrin Amin sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Kautsar Cirumus Kuningan bersama para pengasuh yang lain memberikan sedikit nasihat kepada anak-anak kami yang sebentar lagi akan pulang, akan menghadapi liburan dan menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu agar para anak-anak kami semuanya, para santri, menjaga akhlak, karena ini adalah misi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akhlak kepada orang tua sewaktu di rumah, ketika akan kemana-mana meminta izin, dan juga akhlak membawa nama baik pondok pesantren Kautsar, yaitu dengan menjaga nama baik pondok, jangan sampai melakukan hal-hal yang kiranya merusak nama baik pondok, baik itu tidak diperbolehkan secara aturan pesantren ataupun secara aturan syariat. Dan juga saya wasiatkan kepada anak-anakku semuanya agar di rumah itu dimanfaatkan waktu yang sangat-sangat baik, yaitu untuk berbakti kepada kedua orang tua, membantu orang tua, dan juga menghafal dan lain sebagainya, agar kegiatan-kegiatan di rumah tidak sampai hanya bermain-main, berleha-leha, karena ini adalah kesempatan, yaitu dengan selalu non-stop 24 jam memegang handphone. Nah, ini kami meminta agar kerjasamanya bersama para orang tua juga, memohon untuk semuanya, mari kita sama-sama mendukung, membantu, mendidik bersama anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soliah, sehingga akan menjadikan kebanggaan kita di akhirat dan mengangkat derajat kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga anak-anak kita yang sedang berada di pondok pesantren, agar Allah jadikan sebagai anak-anak yang salihin yang akan mendoakan kita semua, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita agar mempunyai anak yang soleh yang mendoakan kepada kita. Dan di bulan suci Ramadan, kami berharap daripada pengasuh agar orang tua mendorong, membantu, mendukung anak-anaknya untuk kembali lagi ke pesantren. Dan ini sebenarnya diwajibkan agar mondok di atau Ramadanan di pesantren, agar anak-anak kita terjaga dalam keadaan baik. Semoga Allah SWT memberikan rizki yang mudah, yang halal, yang barokah, dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, sehingga anak-anak kita bisa betul-betul dengan maksimal belajar di pondok pesantren, khususnya di bulan suci Ramadan pada tahun 1442 Hijriah ini atau 2021 ini. Itu adalah harapan kami, semoga bermanfaat, dan mohon doa selalu untuk para orang tua, para santri semuanya, untuk kami-kami keluarga, agar diberikan kesehatan, ketabahan panjang umur, sehat walafiat, dan dapat membawa pondok ini menjadi pondok yang barokah, membawa pondok ini menjadi memunculkan generasi-generasi yang berakhlakul karimah dan juga diridhoi oleh Allah, menjadi pewaris para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bikhair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.